UX Friendly Challenge ini kita sajikan 3 SCS. SCS 1 itu karakternya batu-batu, kemudian turunan terjal. Kemudian untuk SCS 2 kita sajikan licin negatif. Kemudian pendakian terjal batu-batu. Sedangkan untuk SCS 3 ini, trek ini kita yang disajikan untuk peserta adalah lumpur dan tanjakan terjal, kemudian penurunan terjal. Jadi lengkap untuk SCS 3 ini. Sebenarnya semuanya sama, semua motifnya karakternya beda-beda, tapi tingkat kesulitannya semua membutuhkan skill, kemudian membutuhkan mental dan kerjasama antara navigator dengan driver. Saya kira semua bisa lewat, kan semua kalau misalnya stuck dia harus menggunakan winching untuk SCS 3 ini. Dari semua SCS sebenarnya yang paling membutuhkan kesiapan peserta itu di SCS 3 ini. Wah, kejadiannya tadi setelah awal kami genjot, ternyata ban saya ada bocor, treble, sehingga pada saat mendaki atau menjalani handicap yang sangat sulit ya, tiba-tiba keluar percikan api dari bawah dan kita langsung matikan indikatornya. Dan untung kita ada sesuai dengan peraturan, ada pemadam, kita semprot, alhamdulillah sekarang tinggal dievakuasi. Saya naik ke atas, manjat ke atas, oleng ke kanan, akhirnya terbalik. Ya, aman, tidak ada masalah. Karena ini di IOF ini memang safety no compromise. Salam abrut. Yang pertama adalah bagaimana kita semua bisa menjalin silaturahmi, kekompakan di antara ukur yang ada. Tagline safety no compromise itu sudah melekat di hati teman-teman, di semangat teman-teman. Terima kasih.